Tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman Sumatera Barat mendatangi sejumlah rumah warga 5 Mei 2021. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Namun kedatangan mereka bukan untuk menangkap penjahat seperti yang selama ini mereka lakoni. Namun mereka sedang melakoni program berbagi di bulan Ramadan. Tim Gagak Hitam yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Ardiansah Rolindo Saputra membagikan berbagai kebutuhan pokok kepada warga yang kurang mampu ke rumah tak layak huni serta panti asuhan. Menurut Ardiansah, kegiatan ini tidak saja menjadi agenda setiap Ramadan bagi tim Gagak Hitam, namun juga kerap dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Kedatangan tim Gagak Hitam ke sejumlah rumah warga yang butuh bantuan tersebut menurutnya juga untuk menggugah uluran tangan pihak lain serta pihak-pihak terkait. Setiap tahunnya yang mana memang kita fokuskan ke yang memang kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau ini memang sudah menjadi protap, untuk setiap tahunnya kita akan selalu menempatkan ke sini untuk sembako serta bantuan lain. Anak-anak emak dari Polres Padang Pariaman. Dalam salah satu kunjungannya, tim Gagak Hitam juga berkunjung ke rumah lansia yang menderita lumpuh di kawasan Lubu Alung. Wanita itu pada tahun lalu juga mereka temui dengan memberikan bantuan kasur. Saat ini diberikan bantuan sembako guna membantu kehidupan hariannya. Manan tiap tahun di kasur kita beli yang seperti ini. Sekarang lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita tim Gagak Hitam membagi sedikit sedekah untuk ibu, dan berkah untuk beliau bisa dipergunakan untuk makan sehari-hari. Gagak Hitam sendiri dikenal sebagai tim polisi yang bertugas untuk mengungkap aksi kejahatan dan menangkap para penjahat yang beroperasi di daerah hukum Polres Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Muhammad Aidil, Padang Hitam.